pada saat melintas itu 30 detik. Jadi kalau misalnya baru baru mulai terus melintir, boleh start lagi, tapi secepat mungkin. Jadi kalau misalnya kalian udah berhasil bikin donat, terus kalian straighten. Kalau kalian lanjutin lagi, berarti kalian zero poinnya. Mendingan kalian berhenti di sana. Balik lagi, sekarang satu lagi, belum tentu yang berhasil switching bisa menang juga. Dan belum tentu yang cuma donat doang kalah juga. Jadi bisa atur strategi kalian masing-masing. Hari ini kita lagi prepare buat besok round 2 IDS. Ada yang latihan, ada yang prepare juga. Besok kita banyak banget mobil balapnya. Ada WDC, ada Pro 2, ada Pro 1. Banyak banget. Aku mau nanya-nanya dong, gimana nih persiapannya buat besok, prepare-nya nih? Prepare-nya? Aku udah latihan. Aku latihan kayak 1,5 bulanan kayaknya, Kak. Iya. Terus pakai mobil sekolah, terus tiba-tiba pakai mobil BRZ lagi. Ya, semoga ya optimal nanti performance. Oh, ya, aku udah. Thank you. Oke, gimana persiapan buat besok nih? Persiapannya kita sebenarnya modal nekat doang sih. Pengen coba juga. Ya hitung-hitung pengalaman, karena kita baru pertama terjun ke dunia drift ini, jadi pengen coba sih. Dan deg-degan pastinya. Iya, deg-degan. Kita latihan berapa ini sih? Berapa kali? Kayaknya baru 4 kali. Nervous. Iya. Good luck besok ya, semuanya. Halo kalian. Saya mau nanya-nanya dong, gimana nih buat prepare besok IDS? Prepare besok IDS, latihan, yes. Terus istirahat juga penting banget. Mau prepare mobil? Iya, prepare mobil, semuanya belajar juga diajarkan. IDS besok semoga semakin membaik. Oke, okay, good luck buat besok, oke? Okay? Halo Mbak Cece. Halo. Gue mau nanya prepare buat besok gimana persiapannya? Persiapannya sih udah dari beberapa bulan lalu ya. Wow. Ini coach gue nih, mantap nih. Aja. Kalau misalnya hari ha ternyata hamin 1 hamin 2 ternyata beda dari latihan-latihan sebelumnya. Karena makin pressure, makin deg-degan, makin lupa yang diajarin pikir deh kemarin tuh apa gitu loh. Tapi mau mendekati hari ha harus siap mental sih pastinya. Oh. Dan harus jaga-jaga mobilnya biar gak rusak sebelum hari ha. Gak ada problem lah. Gak ada problem. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Good luck. Thank you, Vic. Halo Kak Atira. Gue mau nanya-nanya dong buat prepare. Oke. Apa? Link. Wah. Kak, prepare buat besok gimana? Gue deg-degan sih karena gue seperti biasa mengganti mobil tiba-tiba secara last minute. Lalu. Jadi gue kayak feel-nya gue masih belum menyatu sama mobil ini. Jadi gue pasti melakukan yang terbaik.